kali ini saya bahas pasar di daerah Kota Lama. Ada yang bilang pasar Roma, rombengan malam, ada yang bilang pasar maling, saya juga nggak paham nih penamaannya. Tapi yang jelas pasarnya unik, bisa nyari barang-barang murah di sini. Ini beneran di pinggir jalan raya, saya nggak bisa ngomong panjang lebar. Langsung aja saya bahas, tetap ikuti saya. Pasar maling atau rombengan malam ini letaknya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Malang, di daerah Kota Lama. Jadi tadi ada dari arah stasiun, ada ke arah selatan, ntar ketemu jembatan Kota Lama ini terus aja. Ntar di kanan kirinya banyak pedang-pedang kayak gini ya. Ini pasarnya temporer ya, jadi adanya hampir tiap malam, tapi paling rame malam Sabtu dan malam Minggu jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dagangan juga banyak, mulai dari kaos, sandal, wah banyak banget. Tapi ada satu barang yang paling banyak diincer di pasar maling ini. Banyak dicari di rombengan malam ini, biasanya HP nih. Ini sama penjualnya, Mas siapa namanya Mas? Mas Yudi. Okay. Mas Yudi ini juga jualan HP di sini. Kalau sampean kesini coba cari nih di tempat jualannya Mas Yudi ini. Teman-temannya juga. Saya juga udah nggak bisa bilangnya dari sabuk, terus headphone, oh banyak banget. Jadi HP emang identik dengan pasar maling ini. Kebanyakan orang-orang Malang tuh datangnya ke pasar maling ini biasanya nyari HP ya. Oh ya, sebelum saya akhiri videonya, ini kenalin, namanya Aga. Dia anak UM, Universitas Malang ya. Tinggalnya di daerah Sukun. Jadi beberapa waktu yang lalu dia menawarkan bantuan kepada saya untuk membantu bikin video tentang Kota Malang ini. Jadi di samping dia suka jalan-jalan juga, katanya dia juga pengen belajar dunia broadcasting. Wah, saya malah bersyukur dapat tawaran seperti itu. Jadi secara resmi, mulai episode Pasar Maling ini dan video-video berikutnya, saya dibantu Aga ini sebagai kameramen. Moga jadi bermanfaat buat dia juga, dan video-video yang kami buat nantinya juga akan bermanfaat banyak buat Anda semua. Mungkin itu aja, tetap ikuti saya dan Aga membahas banyak lagi hal menarik dari Malang. Nah, dari Malang, saya Faris. Gimana pendapatnya tentang pasar rombengan malam nih? Ini salah satu pasar yang ya lumayan gengsi buat anak muda. Alasannya? Ya karena banyak barang murah.